Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat. Kedua kalinya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum, menyampaikan kultum dengan judul keutamaan ayat 1000 dinar. Qaulallahu ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah manapun yang tidak ia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuannya buat setiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Di sini saya akan menjelaskan ayat per ayatnya agar kita lebih memahami. Yang pertama, wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa. Kuncinya satu, takwa. Kata simpel tapi sulit. Kenapa sulit? Karena takwa sendiri memiliki arti menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkannya. Iya, Bang, sulit apa enggak? Nah, tapi di sini janji Allah, barang siapa nih yang bisa benar-benar bertakwa, Allah memiliki dua janji. Yang pertama, ya ja'allahu makhraja. Allah tuh bakal ngasih jalan keluar dari suatu masalah, dari jalan, dari arah yang dimana kita tuh gak tahu seperti apa, kayak gimana, lewat siapa, kita tuh gak akan tahu. Kita tuh gak bisa menduga-duga lah. Sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang lemah, kita gak akan tahu. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita tuh akan diberikan rezeki dari arah manapun yang tidak kita sangka-sangka. Itu janji Allah. Jadi gak usah ragu, kita bakal kemiskinan, kita bakal miskin, kita bakal gak bisa terpenuhi ininya, itunya. Gak usah ragu, Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Allah tahu kapan Allah memberikan rezeki untuk kita. Kemudian, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Jadi kuncinya setelah kita bertakwa, setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, maka kita harus bertawakal. Kita harus berserah diri kepada Allah. Karena Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Allah lah yang melaksanakan segala sesuatu untuk kita. Jadi gak usah lah kita tuh takut gini, takut gitu. Gak usah takut akan suatu hal. Udah, kita tuh bertawakal aja sama Allah. Tapi bertawakal itu setelah kita berusaha dan berdoa. Jadi Allah tuh tahu mana yang terbaik buat kita, mana yang gak baik buat kita gitu. Allah tuh bisa melakukan segala sesuatu yang di luar nalar kita gitu. Kemudian, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah tuh yang menjadikan segala sesuatu itu tuh udah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jadi kayak, oh ya tadi, oh kita tuh baiknya gini, kita baiknya gitu. Oh ini tuh gak baik buat kita. Allah tuh tahu. Allah tuh udah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kadarnya.
gitu. Nah, kenapa ayat tersebut ya disebut sebagai ayat 1000 dinar? Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah. Nah, jadi ada cerita pada zaman dahulu ada seorang pedagang. Pedagang itu bermimpi didatangi oleh Nabi sampai 4 kali. Ya, mimpinya pedagang itu disuruh oleh Nabi untuk bersedekah uang sebanyak 1000 dinar. Nah, setelah itu pedagang merasa mimpinya itu benar karena ia telah mengalami mimpi sebanyak 4 kali. Setelah itu ia berusaha. Setelah itu ia bersedekah sebanyak 1000 dinar. Kemudian malamnya ia bermimpi kembali didatangi oleh Nabi yang sama seperti mimpi kemarin. Tetapi dalam mimpinya yang kelima ini ia bermimpi untuk apa ya? Nabi itu menyuruhnya untuk mengamalkan surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 tadi. Sudah besoknya ia mengamalkan surat tersebut sambil berdagang, ia membaca surat tersebut terus menerus dibaca, diulang, diamalkan seperti itu. Nah, suatu ketika ia ingin pergi berdagang ke negeri seberang dan ia menggunakan kendaraan yang berupa kapal laut. Nah, di tengah perjalanan ada sebuah angin yang sangat besar. Pada saat badai yang besar ini, kapal tersebut dihantam oleh ombak sampai hancur. Dan semua yang ada dalam kapal tersebut, semuanya mati, semuanya musnah. Kecuali sang pedagang tersebut. Saat ia sadar, ia mendapati dirinya itu berada di sebuah pulau, di sebuah pinggiran pulau bersama barang dagangannya. Coba kalau kita nalar, nggak bakalan mungkin barangnya ini berada sama pedagang ini, pasti udah hanyut kemana lah bersama serpian kapal mungkin, atau orang-orang yang ada di kapal mungkin udah hanyut kemana-mana, udah berantakan dia nggak. Tapi buktinya pedagang ini selamat sama barang dagangannya ini. Nah, ia menyadari bahwa ia selamat seperti ini bersama barang dagang yang masih utuh karena surat yang selalu ia baca, yang selalu ia hafal. Keutamaan dari surat At-Talaq ayat 2 dan 3 itu. Nah, kemudian sang pedagang ini memutuskan untuk tinggal di negeri ini. Tinggal di negeri tersebut dengan kehidupan yang baru. Dalam negeri tersebut, ia terus mengamalkan ayat tersebut. Dan di negeri tersebut, ia berprofesi sebagai pedagang lagi. Nah, suatu ketika, sang pedagang ini diangkat menjadi raja. Coba, kalau kita bayangin, nggak mungkin. Maksudnya, jarang pendatang diangkat sebagai raja. Nah, itu rezeki, itu termasuk juga rezeki dari Allah yang kita tuh nggak bakal nyangka. Pedagang tersebut pasti juga nggak bakal nyangka kalau di negeri tersebut, ia akan diangkat menjadi raja. Nah, begitulah kisahnya, sehingga ayat tersebut dijuluki dengan ayat 1000 dinar. Para ulama menganjurkan kepada kita untuk mengamalkan ayat 1000 dinar ini. Karena emang ayat 1000 dinar ini sangat baik, sangat bagus untuk kehidupan sehari-hari, apalagi untuk memperoleh kejayaan dan keberhasilan atau keuntungan. Dan kita beramal dengan ayat-ayat Allah ini tidak akan pernah rugi. Jadi ya udah, kita malah mendapat baiknya dan tidak akan pernah rugi. Dan apabila kita perhatikan setiap ayat per ayatnya, memang tepat dan benar bahwa ayat ini tuh amat penting untuk diamalkan oleh setiap umat Islam agar lebih tinggi kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dipahami bahwa ayat tersebut tuh mengandung dua pelajaran, supaya kita bertakwa dan bertawakal. Semua urusan rezeki, urusan jodoh, urusan mati, umur, itu udah
diatur sama Allah. Jadi itu tuh udah ketetapannya Allah. Hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita sebagai hambanya harus berusaha untuk bertakwa kepada Allah, berdoa serta bertawakal. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Syukron ala husni ihtimamikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.